Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Di video kali ini agak sedikit berbeda dari video biasanya. Kalau biasanya aku berbagi informasi mengenai dunia penerbangan, hari ini aku pengen kasih kalian lihat ring light yang baru aja aku beli dari Shopee. Dan di sini aku nggak disponsori sama sekali. Aku benar-benar pengen share ke kalian, barangkali ada di antara kalian yang sedang membutuhkan ring light. Barangkali kalian mau memulai YouTube kalian, atau mungkin ada tugas sekolah, atau mungkin kalian pengen buat selfie manja ria. Ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian dengan harga yang sangat terjangkau. Dia punya beberapa mode warna yang bisa kalian ganti-ganti, kemudian tingkat keterangannya juga bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian. Lumayan dengan harga yang bisa kalian lihat di samping ini. Ini aku cantumkan detail tokonya, detail produknya dan nama tokonya maksud aku. Kemudian ada harganya juga. Kalian kalau misalnya berminat, kalian pengen order, kalian bisa langsung order di sini. Oke. Untuk keterangannya dan warna-warna lampunya aku bakal contohin langsung. Aku bakal merekam untuk kalian lihat, dan sekarang aku juga sedang menggunakan ring light-nya. Aku merekam menggunakan HP 11 biasa saat ini, iPhone 11 biasa. Aku juga bakal kasih kalian lihat contoh saat mereka menggunakan HP Android. Aku pakai Oppo F5-nya aku yang satunya. Oke, sekarang aku bakal coba pengaturan efek warna-warna lampunya ke kalian dari iPhone 11 biasa. Aku bakal Oke, di sini ring light-nya udah aku matiin. Aku masih ngerekam menggunakan HP aku iPhone 11 biasa, dan aku bakal tunjukin ke kalian tombol-tombol yang terpasang di kabelnya. Ini masih di kabelnya. Ini ada untuk on off warna merah. Kemudian ini ada kayak logo minus gitu untuk pengurangan tingkat keterangannya. Kemudian di tengahnya itu kayak ada logo tanda putar gitu. Nanti aku bakal fotoin kalau memungkinkan. Aku bakal kasih fotonya di sini. Ini tuh untuk mengganti warna-warnanya. Kemudian yang tombol plus itu buat nambahin keterangan cahayanya. Aku mohon maaf kalau kalian mendengar ada suara ayam. Ini aku ngerekamnya subuh hari. Dan ya, ayam udah berkokok di pagi hari guys. Aku gak bisa suruh mereka diam karena aku gak bisa bahasa ayam. Aku habis bikin satu video juga, jadi makanya aku di sini menggunakan makeup. Tapi yaudah ya, biar sekalian beres. Dan pada saat aku beli, aku gak mendapat kepala, apa sih ini, adaptor ya? Aku gak tahu ini namanya apa, pokoknya aku gak dapat ini. Ini aku pakai dari HP Oppo aku. Aku bakal pasang dan aku bakal coba tusukin sekarang, biar kalian bisa lihat tingkat keterangannya. Nah, kalau udah kalian colokin, nanti tuh di sini di tombol-tombolnya ada satu yang berwarna biru. Itu tandanya itu udah nyala. Ini tuh di tombol yang power on off-nya. Sekarang aku bakal coba nyalain. Ini lampu yang pertama. Ini udah yang paling terang, aku bakal coba ganti. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini warna yang kelima. Ini warna yang pertama. Ada 5 guys. Coba aku ulangi. Ini yang pertama kan benar. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. 6 deh. Berapa warna sih? Coba aku start dari warna kuning ya. Ini warna kuning 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini yang pertama. Ada 6 warna guys. Aku salah tadi. Ada 6 warna. Tapi setelah aku ganti-ganti kok dia nggak berlampu lagi ya? Aku nggak tahu. Tapi di sini udah nggak ada lampunya, atau karena ada cahaya mungkin jadi kayak nggak kelihatan. Jadi dia ada 6 warna. Ini adalah tingkat kecerahan yang paling terang. Aku bakal coba turunin tingkat kecerahannya. Kita lihat ada berapa tingkat. Ini tingkat yang paling cerah 1. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. 7, ke 8, ke 9, ke 10, ada 10. Coba aku naikin lagi ya. Ini dari yang paling redup, yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 guys. Jadi ya lumayan ya, dengan harga yang sangat murah kalian bisa dapatkan 6 warna dan 10 tingkat pengaturan cahayanya, tingkat keterangannya. Menurut aku ini udah lumayan baik, udah lumayan bagus di HP iPhone 11 biasanya aku. Aku bakal coba di Oppo F5.
Oke. Oke, jadi sekarang aku sedang ngerekam menggunakan HP Oppo F5-nya aku dan di sini masih sama, ternyata lampunya nyala guys. Tadi tuh karena cahayanya hidup jadi nggak kelihatan. Aku bakal langsung hidupin. Ini warna yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini yang pertama. Untuk tingkat kecerahannya, ini udah yang paling terang. Aku bakal gelapin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1. Ini paling redup. Ini nomor 1 ya yang paling redup. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Oke. Ada 10 tingkat cahayanya. Kalian bisa lihat langsung kalau menggunakan HP Android, ini yang Oppo F5 dan tadi menggunakan iPhone 11 biasa. Kalian bisa lihat perbandingannya, oke? Aku bakal coba matiin lagi. Sekarang aku balik lagi di HP iPhone 11 biasanya aku. Di bagian sini aku bakal tuliskan produk apa aja yang aku dapatkan saat aku membeli ring light ini. Nih, bisa kalian lihat di sini apa aja yang aku dapat. Oke, aku bakal kasih kalian lihat ring light-nya sekarang. Nah, jadi ini adalah ring light yang aku beli di Shopee. Ini aku pakai tripod yang belinya terpisah. Ya, oke, bisa kalian lihat. Ini ring light-nya sebetulnya kecil guys, kecil banget. Kalian bisa lihat tangan aku, bahkan dia nggak nyampe satu jengkal aku. Ini jengkalnya aku paksa buka. Maafin suara ayamnya ya, untuk di dalamnya ya seginilah. Ini tuh plastik. Ini plastik biasa. Di belakangnya kayak seperti ini. Kemudian dapat ini. Bisa diputar-putar gitu loh. Bisa kesampingin juga. Kemudian ini kabelnya lumayan panjang ya kabelnya ya. Tapi kalian seperti yang aku bilang tadi nggak dapat kepalanya ya, sambungannya buat dicolokin. Jadi ujungnya tuh kayak USB gitu. Ya kalian bisa pakai chargeran HP kalian lah, atau mungkin kalian beli lagi. Dan di sini ada tombol-tombolnya. Nah ini yang aku kasih lihat kalian tadi, ini ada tombol wait. Ini ada tombol on off, kemudian ini ada minus untuk ngurangin cahaya. Ini ada untuk ganti-ganti warna dan ini plus buat nambahin keterangan. Apa aku coba lagi biar kalian bisa ngelihat warnanya secara langsung. Wait. Nah, kalau udah dicolokin, dia hidup warna biru lampunya. Aku bakal coba ya. Nyala. Ini yang paling terang guys. Coba aku, ini udah paling terang. Ganti warna itu yang tengah. Ini warna pertama, ini warna kedua, warna ketiga, warna keempat, warna kelima, warna keenam, warna pertama. Oke, nih. Untuk tingkat keterangannya, ini udah paling terang satu. Ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Ini udah paling gelap. Lumayan ya dengan harga ya terjangkau lah. Aku matiin lagi. Nah, ini dia ring lightnya guys. Untuk tripodnya nanti aku bakal bikin next video. Dan kalau kalian suka video-video review kayak gini atau mungkin kalian pengen aku bikin video lain tentang produk-produk yang aku pakai atau alat yang aku pakai buat video, kalian boleh komen di bawah, oke? Kalau kalian punya rekomendasi ring light lain atau mungkin hal-hal lain yang harus aku coba beli atau aku bisa review, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share ya guys. Biar kayak youtuber-youtuber lain. Kalian bisa follow akun Instagram aku juga. Aku bakal tulisin di sini.
aku juga punya all shop tentang ya dunia penerbangan, ada kecantikan juga di sana, kemudian ada produk lain, cuma fokusnya paling banyak itu produk-produk yang berkaitan dengan dunia penerbangan. Ada pakaian office look buat kerja, ada sepatu pantofel dan lain-lain. Pokoknya lengkap deh semuanya di sini. Cek di sini ya. Thank you.